Surah. Yuk. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Boleh Puan jelaskan bagaimana proses ini dilakukan? Mula sekali, bila kita terima buku daripada pegawai, kita akan tampilkan slip ini. Dengan kita tahulah dia nak bagi ke pembekal mana buku ini. Lepas tu kita akan buka sistem virtual ni. Lepas tu kita akan tengok dalam buku nombor berapa sekarang. 945. Okay, 945. Nah, kita pun taik 945 dekat order number ni. Lepas tu dekat pembekal mana. Kita pun klik retrieve tu, dia akan keluar borang dia macam ni. Lepas tu bila kita nak masuk ni, kita kena ambil dekat ni. Tengok dia ada tak lagi dalam sistem juga. Okey, lepas tu dia akan jadi macam ni. Okey, jadi macam ni. Lepas tu kita buat LO, kita hantar surat kepada pembekal. Satu ni simpan dekat file dekat untuk kita lah. Saya makan kita. Okay. Terima kasih Puan untuk penerangan ini. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Tapi cara tu tak? Tunjuk. Tunjuk apa?